bertempat di lapangan Setda Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Garut mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan yang diikuti oleh 90 desa se-Kabupaten Garut, Senin 30 Agustus 2021. Deklarasi dipimpin langsung oleh Bupati Garut, Rudi Gunawan, turut hadir Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Setda Kabupaten Garut, Nurdin Yana, beberapa kepala dinas juga pejabat tinggi pratama di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Garut. Tahun 2021, ODF di Kabupaten Garut harus selesai. Artinya Garut sudah ada satu tatanan dari lima tatanan itu. Dari pilar itu baru satu, yang kedua airnya, sampahnya, semua menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini. Kita itu kan komitmen ODF itu 2021 itu selesai. Jadi kalau sudah selesai ODF-nya, berarti Garut sudah ada satu tatanan ya, dari lima tatanan itu, dari lima pilar itu baru satu. Yang keduanya airnya, ya, sampahnya, gitu. Ada tiga. Tidak buang air besar sembarangan, air lah terutama air, tidak buang air sembarangan, gabe, sampah. Yang ODF sendiri tindakannya seperti apa? Nah, ODF ini desanya sendiri dengan Pemda memberikan bantuan. Kalau memang di kampung itu ada zaman bersama lah, ada ini. Dengan sudah tercapainya ODF, khususnya di Kabupaten Garut, menciptakan lingkungan bersih serta masyarakat yang sehat jauh dari penyakit. Instruksi dari Kementerian Kesehatan termasuk ke Kabupaten ke Pak Bupati. Pasti ini yang tiga, yang maksimalnya lah 5 pilar aja kan. Dari lapangan Setda, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Hendrik Garut 60 detik melaporkan.